Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awtahtana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidaw wa mubashiraw wa nadhiraw wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, thumma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aydan qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang selalu kita muliakan dan kita hormati, dan juga tentu kita doakan kepada Allah, para guru-guru kita, para alim dan ulama, Cadiq Bahani, Imam Khatib Bila Maulana, urang tuwo kapanumudo, saratola paide pegawainyo. Nan tau dinan halal nan jo haram saratu sah dengan pata suluh bendang dalam nagari pasuluh nan bapak tak padam bapak itu nan bapak tak mati. Kemudian juga yang dihormati para ampu dinyak mama pujuak pimpinan adat nan gadang masapa tuang nan mempujuak sabana bulik baurik sabana tunggang di anjong tinggi di ambak gadang. Kemudian juga yang dihormati para tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka masyarakat, dan didahulukan salangkah ditinggikan salat tiang. Kemudian juga yang dihormati Mama Pusako Urang Sumando. Kemudian para pemuda dan pemudi, para remaja dan remaji, mahasiswa dan mahasiswi, anak sekolah jo anak mengaji, laki-laki jo padusi, nan capek kaki nan ringan tangan, capek kaki indak panarang ringan tangan indak pamacah. Aso tarantang gua sudah hati suci mukonyo jania, nan baibarek cincin di kalingkian, panjang wih dagangan nan jawah panon song panggilan tibo. Pembangkit batang terandam pahlawan ojak manusia di atas dunia. Kemudian itu pula yang dihormati para ibu-ibu selaku induk-induk bodoh kanduang limpapeh rumah dan gadang sumarak kutu di dalam kampung hiasan dalam negari. Umumnya aku muliakan aku hormati pada malam yang berkah ini seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, nanti sungguh diatur di tanah lantai di lingkung dindiang, lebih luas lagi di sungguh langit di tanah bumi,
ku kete indah isabri namu ku gandang indah baibawan galang dan pokok lai hadir penuki di malam samajak dari muku sampai kabalakang dari nang getek sampai nang gadang dari gigiye baru nang mulai tumbuh sampai nang alah berubah dari matowe nang alah mulai maakwa-akwa sampai nang lai masih nyala nang pokok lai hadir insya Allah dirahmati Allah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Al-Wahidul Qahar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berkat limpahan nikmat dan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, pada malam yang berkah ini, berkat limpahan nikmat dan rahmat Allah, seluruh kita nanti bo iyo lai datang, seluruh kita nak datang, alhamdulillah yo lai tibo. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita dan bersama. Sahimbunyo dikarenakan nikmat dan rahmat Allah Ta'ala kola. Mampulah damping kita melangkahkan kaki kita dan duo, mengayunkan tangan kita dan duo. Daripada rumah kita masing-masing, mampulah damping kita berada di aula atau di majlis pada malam kini nangko dalam rangka mendengarkan wirid pengajian iyo to. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mengaji itu daripada alih, membilang daripada asuh, nanya itu daripada janjang, turun kita daripada tanggo. Semenjak sebulan ayi, dua bulan darah, tiga bulan limbago, ampe bulan mangko nyoba nyawa. Di sinan kita lah patimbang janji dengan Allah. Janji nanalah kita buai Bapak dan Ibu akan maikui segala semua maantian segala taga, maikui Rasul menyembah Allah. Sehinggonyo lah sampai 9 bulan, barangkali aduh dan balabiah, aduh bulon dan bangkurang, kita diizinkan oleh Allah untuk lahir di atas dunia ini sampai saat ini untuk menepikan janji dan Allah kita hari dahulu Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan rahmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga sampai saat ini nikmat dan rahmat Allah sedetik pun tak pernah terlepas Allah berikan kepada kita. Talabiyah bana nikmat yang sangat besar, nikmat nan sangat gadang, nikmat yang sangat berharga yang kita terima sampai saat ini adalah nikmat iman nan talatah di dalam diri kita masing-masing. Sehinggonyo Bapak dan Ibu, nikmat iman tersebut kok mahalnya nak dapat dibali, kok murahnya nak dapat diminta. Baranulah kakayo nyawa, baranulah kabanyaknya pitih kita, kok taraga kita nandak membali iman. Lai bisa kita bali, kok amuah bana kita membali, kurang manjuai nak lu aduh. Baik tujuan Bapak dan Ibu, bagaimana kehebat mawak, bagaimana kesantian lo kita, taraga kita nanda mengagihkan iman. Indah lo bisa kita agihkan itu dok. Walaupun seorang ayah kepada anak lo tak bisa, tumah nabi wah kepada anak lo kan an. Walaupun seorang anak kepada ayah lo tetap tak bisa, tumah Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak bisa. Seorang suami pun tak akan bisa memberikan nikmat iman tersebut Bapak dan Ibu. Suami tidak akan bisa memberikan nikmat iman kepada istrinya, tumah Nabi Lut kepada istrinya tidak bisa. Walaupun seorang Nabi pujaan Allah bana yang ini lebih besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
indah gua bisa namun mengajarkan iman tersebut lo bapak dan ibu tumah kepada paman beliau Abu Thalib. Bersyukur banalah kita bapak dan ibu, kita masih diberi iman oleh Allah sehingga bukti iman ada di dalam diri kita masing-masing, tergerak hati kita bapak dan ibu, kaki melangkah, tangan mengayun menuju aula pada malam kini nangko, menuju majlis pada malam kini ko, yaitu dalam rangka mendengarkan pengajian ikut seluruhnya bapak dan ibu, tak terlepas yang namanya daripada nikmat dan rahmat Allah. Makanya seluruh nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam tentu tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah bosan-bosannya kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah semoga selalu disampaikan kehendak-Nya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia. Bergelarkan al-amin, bertitulkan Habibullah, balik pagi kota Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga, nabi akhir zaman yang cintanya bukan main kepada kita umat, beliaulah Rasulul Habib Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Rasulullah sehingga kita pada saat ini telah bisa merasakan nikmat dan manisnya di dalam beragama Islam. Berkat perjuangan Rasulullah kita telah diberi dibawa dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yahruju minaz zulumati ila nur. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat nan ambo muliakan, alhamdulillah pada malam kini kembali dapat kita bertemu bertatap muka, menjalin tali silaturahmi, membuat suatu majelis, mengadakan sebuah acara. Tentunya kita berharap, berdoa dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan acara yang kita adakan, majelis yang kita laksanakan, hendaknya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam kini bapak dan ibu, sengaja kita berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kita mengadakan wirid pengajian kumango mengaji. Saiko bapak dan ibu, waktu demi waktulah kita lewati, bahkan lagi barangkali ikoko lah merupakan pertemuan atau wirid pengajian kita lah yang kesekian kali. Tepat bapak dan ibu, saat sekarang ini kita lah memasuki bulan Rajab, bulan yang sangat bersejarah, peristiwa yang tidak masuk di dalam akal terjadinya di dalam bulan Rajab ke bapak ibu, tapinya pada tanggal 27 Rajab, peristiwa yang sangat bersejarah yang kita sebagai umat Islam tidak bisa kita lupakan. Sejarah ke bapak ibu mesti kita ulang, yaitunya nabi kita, nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carito kisah Isra dan Mi'raj dan kita dangalah acobana, bahkanlah kita dangal tiup tahun, tiup surau, tiup masjid, indak kabisa kita ambil hikmahnya, indak kabisa kita bawa pulang kalau kita tarimu dengan akal kita saja. Bagaimana kemudian ini bapak ibu? Sebab Isra dan Mi'rajku indak tamahkan di akal kalau indak dipasaratuan dengan keimanan. Tumah Abu Jahal, Abu Jahal menerimu carito kisah Isra dan Mi'rajku jua kaji ejek, cuy maninda, saya gue tidak bicara.
Nabi awak kan balik dari Isra dan Mi'raj. Bisa pagi ya, taman wang lah Nabi. Nanti manuang ada Nabi, bahala cawe mengumpai orang banyak untuk mendengar kisah Isra dan Mi'raj. Tipu Abu Jahal lalu, dan Abu Jahal ko pancame, pancamu pagara. Anak kecil Abu Jahal ko pancame yang Nabi apa? Bahamai, tubuh ko aman dua. Nang kecik Abu Jahal, anak kecik Abu Jahal, kau macam ni Nabi Muhammad. Tuba ah, aduh kabar ada kecik lagi tak? Nang Abu Jahal kau macam ni, nang Nabi Muhammad serius. Anak kecik Nabi Muhammad menjawab, ayo aduh bana pak. Anu jauh percaya Abu Jahal boleh. Anak kecik Abu Jahal tu, anak kecik Abu Jahal tu pada bu. Apo lo tu kabar? Jauh saya dikata nak. Dicari tu lah edo-edo di Nabi Muhammad kepada Abu Jahal. Kiroenan mendengar cari tu kisah Isra dan Mi'raj. Abu Jahal lo nang bertemu sekali. Dicari tu lah edo Abu Jahal. Ede Nabi Muhammad ke Abu Jahal. Anak kecil Nabi Muhammad macam itu. Malam tadi pak, ambo dijapik oleh malaikat Jibril di rumah Kumyani, dibawa ke Masjidil Haram di Makkah. Di lapehan yang berisinan, diambil ambo dek Hamzah di Ja'far, dibawa ke Hijir Ismail. Ambo lalu disinan antara Hamzah dan Ja'far. Lah kalau Hamzah dan Ja'far diambil ambo dek malaikat Jibril dibawa ke Talaga Zamzam. Lah tiba di Talaga Zamzam dibedah lada domo, dibarasyahat yamo. Lah barasyahat yamo diambil ambo pakai khataman nubuah. Lah di lataan di malakam di capik lah burak ke dalam sorgo, burak tiba yo nayak lah mo kate burak jalan burak sa kancang kancangnya. Parantian nang partamu tiba di Taibah, parantian nang kadu tiba di Madian, parantian nang ketiga tiba di Bukit Tursinina, parantian nang kape tiba di Baitul Lahmi, parantian nang kanmo tiba di Baitul Mukaddas. Tiuk tampe, tiuk baranti, tiuk baranti, tiuk sumbayang. Lah sudah mau sumbayang di sinan, barulah tiba acara untuk Mi'raj. Sabalon bayi barangke Mi'raj kate lagi, karena perjalanan jauh dan kaki Adam, dia kira lama dari malaikat Jibril aye minuman tigo galai. Nampar tamu iyo aye putih. Nangkanyo aye susu. Nah iya dapet susu kan pasti. Nangkatigo aye tua. Tanpa banyak etongan, tanpa banyak perintah, langsung ambo ambil aye susu. Ambo minum tapi daya gak tibo dan wijenyo anak kecik malaikat Jibril. Sadang tanya Muhammad, benar kau hai Muhammad, tapi dia tidak benar kau. Untuang lah yang kau pilih ayah susu, kau ngampang yang kau pilih ayah putih kau jenyo Muhammad ah. Nanti hamba dia kamu kau di rumah kau. Ibu tiang kau kan lambang lah saya kau nak.
Amba sumbayang, da amba umay ko sumbayang. Amba baboso na amba baboso. Amba wadakay na amba lamadakay. Amba samiray na amba magwa na jeray samiray na. Kuin ayo pujian mo nino may mamay. Kuin ko minum ayo tua ko ay mamay. Nanti magwa umay kau. Kalau tua tenang kayo magwa di tenang. Sapa kata tua diminum dek nabi dulu dah. Lai banyak umai ko nama buat kini. Ko nyampang beko bapak nenek bu. Pulang awak pengajian ko han. Ko ko pulang awak beko kapal yang mana. Karena muah lewe lagi jam gua balik ko dah. Ko baso bo beko orang bagale di tengah jalan bapak nenek. Orang kalau bagale di tengah jalan tu pesta eh. Tenda tu diam biaya jalan separo. Awak mau coba ada kencang? Saya kue tak pasu malam lambe. Ale organ. Kira bapak ibu, ugang kalau bagale organ ha? Kalau lagi jam 8 malah jam 10 lagi ha? Lagu yo rato pasaman dengan tiga bulan cinta tak jadi naik tulang kue ini ha? Tapi kalau lah jam 2 malam kalau waktu lagu hebat tukang, musik hebat tukang, arati hebat tulang jangke jangke tu naik. Kalau lah jam dua malam kalau waktu, yo badi cek kue naik. Aje cek, kau matol ya. Tangan kate, ni rumah gua. Lah jam dua malam kalau waktu berjalan. Aku mati tu naik. Oh tahu lo waktu sudah jadi cero sekarang ada dah. Ada tu tempat sudah tujuannya. Tu di mana tahu tangku? Kau di mana tahu ustaz jadi cero? Tapi dah di pesanku dah awak tadi. Awak kalau gambar dari tengah jalan tu bahag, kamu mau tu kacang tak pasul lambek lambek dek nan cara sakina mohon. Tak cari yang lo sakit. Kenapa sekarjo? Itu lo tak cari aja mak. Ya sasa kami lo dah pengen nama dia itu tu ni. Sangkang kan ayat tua anu minum dan nabi dulu lo lain banyak udah aku nama buat ini. Untuang lain diminum dan nabi dahulu ayat susu anak kecil malaikat Jibril kan Nabi Muhammad benar yang kau ayat Muhammad engkau pilih ayat susu tapi sayang beribu kali sayang indah engkau habihan layak gak tiga dagunya kau minum ayat Muhammad barangkali mau mah engkau nan hadir mandangan pengajian malam kini ikulah nan naik tami tu engkau insyaallah pasamu di nabi dalam surga nanti amin ya rabbal alamin. Anak kecil Nabi Muhammad mencari Tuhan Abu Jahal bapak dan ibu lah sudah ambo minum susu barulah tiba acara untuk mi'rat tiba jenjang tuho dari langit cie perak cie amin bapak jah ambo keperak bahkan tuang ambo ke amin tabang mampu gua tarikan langit nan pertanggung kamu nan ketiga sampai ke langit nan ketujuh sampai ke sidratul muntaha dan yang terakhir sampailah ambo di hadratil kudusia bertemu dengan Allah mana rimu perintah sumbayang 50 kali sehari dan semalam. Lah sudah ambo tarimo perintah sumbayang ambo baulah pulang tiba di langit nang ke enam ditentang Nabi Musa ditanyonyo lah ambo anak kecil Nabi Musa batanyo kamu anak bawa-bawa oleh pulang ke Muhammad anak oleh nang bawa pulang ke Muhammad gadang banawan tuan nak bayat kasadan hati Nabi menjawab de bapak debu sebab oleh-oleh banyak dia Tuhan sumbayang 52 kali sehari dan semalam anak kecil Nabi yo bayat kasadang hati Nabi lah kita nak kan yo mode dulu tu bebuan kok nyampang pulang anak dari rantau mana sanang hati sang nenek nyo mambo oleh-oleh daripada banyak mambo oleh-oleh tu sanang lah
Nabi kita Nabi Muhammad menjawab, Aika Musa, iko oleh-oleh dari Allah Rabbi, sumbayang 50 kali sehari dan semalam untuk ambo, untuk umai ambo. Anak kecil Nabi Musa menjawab, Hai Muhammad, indah katamu kini umai engkau tuduh. 52 tu banyak tu mah, umai engkau kau kakak sawah gai, kakak ladang gai. 52 tu bilui kabatanan kamanyabi kabasiang gai tu. Minta lagi gambar dia. Dekaran upat wah kakak-kak. Ya babalia labo katebalia ya Allah, ringankanlah ya Allah, ringankanlah. Dikurangan limo. Tinggal ampe limo lai. Babalia doka Nabi Musa balia. Awak kece Nabi Musa tu barat tinggal lai Muhammad. Ampe limo tinggal lai nyokak Musa. Awak kece Nabi Musa. Hai Muhammad. Ampe limo jo limo puluh tu sampo jeba lagi coba kajah dunyo. Tidak ada kata lo ni engkau bodoh, engkau kok kagak pasangai, kata iba galengai, buat pelimu tu, biloi kata badak kata gincu gay to, minta lagi kan balik, deklah acok minta, sahiluai sampai 9 kali minta, nyusat tiok minta kurang, dikurangan limo, 9 kali limo, ambek pula limo. Jadi dia kira 52 dikurang sampai 5 para tinggal 5 lainnya nam tinggal 5 kuala kece Nabi Musa idak yo kata Allah kumai engkau bodoh 5 tu baik kumah minta jelah 2 kali 1 tahun. Kan mana kata bunda wapana teman dan oh, dua kali itu saya tahu canggih anak kau tak paling pahu kau semua yang kamu saji dengan gayu Idul Fitri cie, Idul Adha cie. Nanti tinggal di muka bapak ibu, ayo mah pikir Nabi Muhammad eh, kau minta aku kurang mana ya? Api hei, nak ada orang kau dibawa pulang? Antisipo menjawab Nabi Muhammad bapak ibu. Anak kecil Nabi Muhammad kan Nabi Musa. Hai kak Musa, limo ku kak Musa, ko indak juri karajua nebe umay amok, ko iyo banale umay amok sumbayang lah itu mah. Tapi kalau indak umay amok, baganti je lah sumbayang. Aku Nabi mengejar mah paribu. Mbak tu karih mana aku? Allah sudah cari tu Nabi Isra Mi'raj mana? Kan itu inti itu nyobian. Isra Mi'raj ko tujuan utamanya menjauhi perintah solat. Lagi jauhi dari Nabi, lagi tak boleh mulai nyom. Allah sudah cari tu Isra Mi'raj tu man? Tu bah sudah nawa lai. Tu bah ibu kalian mau jom mendengar lai. Allah takkan tuan lah. Kita tahu ya. Mode itu Nabi Muhammad mencari Tuhan ke Abu Jahal. Abu Jahal tanganmu mandangan. Dek karena iman tidak ada di dalamnya. Dek tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Saya pun tidak percaya sama ini Allah itu. Masa yo dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Awak nak menggaleje 35 hari mangko ketibo. Ko pulang balik tanggu 70 hari mangko ka sampai. Iko sampai 2 malamnya selesai. Anak mau tuju ada, nak mau tuju ada. De indak picayo nang Abu Jahal ko kana Nabi Muhammad bapak ibu. Sahiko sampai di tes gai Nabi Muhammad ke Abu Jahal. Di tes Nabi Muhammad ke Abu Jahal. Oh, kalau dapat tambah lagi, kok suapu dapat tambah lagi? Kau tuh ibu ang? Kau dah katakan kuat lah. Awak bapak buat dia bapak dia bakal
kilometer jauh. Tegak di suah Nabi Muhammad tegak itu jauh pada bu. Dek Nabi Muhammad kau patuh yo tegak lah Nabi Muhammad. Aku sama contoh aku pada bu. Tegak Nabi Muhammad kau ada kece Abu Jahal makis Nabi Muhammad. Jongkek kacau tu lah. Di suah Nabi Muhammad makis kaki Abu Jahal. Dek Nabi Muhammad kau patuh yo diam keelah kaki yang nasa rasuah. Diang ke elo na sabala kidang tapi ditunggu nani na sabala suwa angke kaduwa angke cik Nabi Muhammad atu jauh tua nawa nyepa anak kecil Abu Jahal akan yo gadang otang tu Muhammad sajang kada di tanah ni tak bisa ya enggak. Kok kalangi nota? Aku juga sampar bumi di luang kemarin. Di maman dia tadi kayak tak sabun kan dia punya. Nang kece Abu Jahal. Anak kece Abu Jahal kau pada bu. Supaya jang ambilnya nama kece Abu Angiloman. Bunda sarolahan langkau mengici Abu Angilom. Layang muahang mengabang cari kuku kau kan banyak. Anak kecil Nabi Muhammad pujuan dicinto ulam pun tibo sungai dikali ayye datang ayu itu mana rencana awak mampak tadi awak taman manuang jen untuk mengumpil uang banyak kini ditawarkan di Abu Jahal ayu itu mana rencana awak mah aku yubai itu man. Biarlah ambo kumpir namanya. Ambo tolong aja kumpir namanya. Ambo Jahal mau pengang. Sementara ini. Nyo samone di kampung awak Pak Ibu. Nan paya mau kumpir namanya. Kau mengaji mirip takah ini. Kau Abu Jahal mau di organ. Sementara ini mau kumpir namanya. Kadang-kadang alun tibo ukur kento dia jamaahnya menunggu di babet tas. Lama kumpir kan di tengah lapang. Nabi Muhammad panana menceritakan perjalanan kisah Isra dan Mi'raj. Baralah kasiru mendengar. Lah sudah Nabi menceritakan perjalanan kisah Isra dan Mi'raj. Urang tabagi tigo. Nampak kamu langsung membenarkan indah menituhkan sangini Allah Bo. Aitu nan rombongan Abu Bakar. Sahigo bagalah Abu Bakar As-Siddiq benar lagi. Nama dua lagu Kokadiwan antah. Kokadiwan antah lo. Kok kadiwan mungkin nanti kau hajar wahai perjalanan nabi kau sampai kan telah nih kan nama suara kan? Kok kadindaan nabi kau saja nenek tak pernah berutu, mungkin kini dia berutu aja. Maiwan nak talong, maindaan antahlah. Saya gue ragu. Rombongan nan katigo. Aiko nang indah picayo sangeni Allah juo, aiko lah rombongan Abu Jahal. Kita nang hadir malam kini Bapak dan Ibu, maswa rombongan nama gak tiga. Rombongan Abu Bakar? Wah, yuna setia-setia mana aja kena nak. Aduh nuna ragu tentang Isra dan Mi'raj kau lah. Lain nak nak. Kan ini nak lah. Tentang kebenaran perjalanan Isra dan Mi'raj. Kau aduh juk itu nuna ragu le Bapak dan Ibu.
sa higo nyo ng sabanayan. Nabi Muhammad pay Isra dan Mi'raj bukan inyo yang berjalan, tetapi diperjalankan. Itu makanya di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi, bukan sara tetapi asra. Bapak dan Ibu, ko ado juga kita non ragu lah ya, takana de ambo carito samuik joka pindiak. Bapak dan Ibu, lai aduh pernah bapak dan Ibu ambo mandanga carito samuik joka pindiak. Samui mau tahu ke pindah mah? Alam kecik samui kok ke pindah? Pindah. Padahal sama takut pun agak ketar ya mah. Alam kecik ke pindah. Waktu kata mau tahu omoy. Baca nilai risiko kalian buat itu tapi lu aja gak bisa ya. Kok sama takut pun agak ketar? Nang kayu iyo je lah utang ko mo ina. Anak di kisah mo ito. Iwadun kan lo mencari tuan kawal ang lidong niya. Wang lah mengarekang sakali dia niya. Iwadun nga lah dia ngundi anak. Aduh tak baca itu lah dari anak. Dicari tuan lah elo-elo de samui kapadu kapindiam. Anak di kisah mo ito mencari tuan kakapindiam. Tadi yang mau duduk di kursi raja tua. Wapa gue mulai kau baca itu, bu. Ustaz di mati nenek kawan. Lina pun nih kat sini ya. Dicari tuan elo-elo ni sampai kata India. Anak kecil sampai kau baca itu mau tanya ke pindian. Tadi aku duduk di kursi rancang Tuhan. Tipu buaya mahir di Ansarullah. Gubernur. Aku nanya ke baju eh. Aku masuk ke sakuan. Tidak mau setelah itu. Dari Pak Jokowi Presiden. Anak kecil Pak Jokowi mana pun Pak Gubernur berangkat ke Jakarta sekarang juga. Presiden mana pun Gubernur namanya dan ada alasan langsung barang ke Pak Gubernur mau ke Jakarta nanya ke teh pisawan nan samui kota di malung pangun di sakupan Pak Gubernur. Anak cicik sampai kau mau tata tapi kirue pisawat kuyo sama naga gah kirue rambian. Tipu de tim pisawat dan kalau ada cobaan kapal lo dan dia mencalian pisawat kau. Yo masalahan kata gah kirue. Lagi yo taro tapi dia disamui. Sama tadi tu mau datang. Madan pertemuan lah antara presiden dengan gubernur. Lah sudah madan pertemuan saban tanya. Banyak lo pulang banyak. Nanya lo kata misal banyak saban tanya. Alah tipu lo banyak. Anak kecil kapin dia menengan. Oh. Baru bicayo kapin dia ke Samuel. Lah sudah dicari tuanyo elo-elo de Samuel. Kita bapak dan ibu tentang perjalanan kisah Isra dan Mi'raj. Lama cari tuan lo elo-elo mode tadi. Indah juga cayo. Ayolah parah lo perlu tapi biar kau teman. Mau jadi ibu menengah. Nyo semakin lamu suhu semakin daging. Mesin ku semakin lamu tuh semakin nangis. Lantakan tu ibu bunga. Ini mau jom dengar. Isra dan Mi'raj
tadi ala dituka apa trai. Sudah mau bingung mereka. Israel nya arek coba Pak Ibu. Ibu sabane mikun ndak ge ah. Kalau nak pakai mic gua kan ada jina tuh. Kalau pakai mic dan ala speakerin mau gua. Israel nya arek Pak Ibu. Bahwa tujuannya utama sekali tak lain dan tak bukan adalah mencapai perintah sholat. Tuba amaku baca pibana ko tuanku ustaz ya. Toh ibadah yang lain tak ada baca pibana tiga ni. Ibadah puasa nak nak pibana turun ni. Ibadah hanya haji baca peksa kalau baca nak ada baca pibana datang. Ko sumbayan baca pibana. Iku membuktikan Bapak dan Ibu bahwa sholat atau sumbayan kau yo baharago dek baharago lah mangko baca wibana adi badan ye kato bisa samo tatahambo ibu hajawa yang baru pulang ya nak yuk ya lah barari ibu awak pulang ya kan lah 2 hari dari kini. Kok masoko langgung ibu awak pak? Di majo mau masoko ke beliau pak debu? Masoko awak kan lah orang kenal je pak nampak ada awak ini anak bayar kalian jalan tu era. Di luar rajin pak em. Awak dicau bangka cuma to. Gasue di majo masoko nanti ibu nak kalau pun awak pada. Kok masoko langgung ibu awak pak? Ko pasobo nanti di jalan pasobo aja nu anang kecewa kayaknya bu. Pinjamlah pitik bu gak satu ribu ribu ang. Awak senapan saya mana kini ya? Pinjamlah pitik bu gak satu ribu dua untuk pembeliin yang oto aja. Ko lihat dong pitikmu nanti ambu bayin, ambu ganti. Ko indah bakarina aja lah awak. Di maklum ini apa sobo? Di jalan beliau masobo, di pasar beliau masobo, di masjid, di musola, di mana masobo? Kalau awak mau minjam pitih ke ibu, awak kok pitih agak satu ribu, ayo dipinjam ke ibu. Kau tidak percaya, papa ibu cubu anak biswa. Bukan kian anak iya, aku cubu kau kan. Tapi awak kau piti agak 12 juta. Amo semangat tampe ieu ti. Yu dana. Yu bakuwi ka rumah mah mah nya. Bapak pian bandue, batingkit anu jajang. Laki hitam dia teh putih. Dia teh matrai lo tanda tangannya. Baru bisa piti di bawah. Baam aku mode Bapak Ibu. Dek baharagonyo. Kalau pitih 100 ribu tadi, barangkali tak baharagonyo. Kalau pitih 60 juta aku, yuk dek baharagonyo, tak bisa sembarang tampai dah. Mode itulah perumpamaannya antara supaya untuk ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah lain di Madu Nabi, di Makkah Nabi, di Madinah Nabi, turun perintah sumbar. Tapi kalau dan supaya yuk kejapi kasarannya laki hitam dia teh putih baru bisa sumbayang di bawah yuk ndak bisa kita lengahkan do di baharagonyo mako sumbayang ko baca wibana di tumang kono bapak ibu nam sumbayang ko yuk lebih itu pentingkan daripada yang penting ndak bisa kita lengahkan do. Hadirnya kita pada malam kini mendengarkan peristiwa perjalanan kisah Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir malam kini kita dimasukkan di Allah Ta'ala ke dalam rombongan orang yang mengerjakan sholat. Amin ya rabbal alamin.
dek kemampuannya bapak dan ibu sahibu nabi di dalam hadis sampai mengatakan as-salatu imaduddin, din salat itu tiangnya agama, supaya itu tuntutan agama. Nak salat atau sembahyang kau bapak dan ibu merupakan kunci daripada segala amal ibadah. Walaupun sebanyak berapa apapun amal ibadah dan kita karajoan, sumbayang dak kita karajoan dengan ibadah yang lain mulai banyak. Puasa dak pernah tinggal, baca kait baju tajuta, umroh tiok sabantan, haji tiok tahun, tapi sumbayang dak kita karajoan, hasilnya nihil, 0,0 nilainya di sisi Allah Ta'ala. Tidak ditarimu ibadah oleh kerupak ibu. Saingono kalau kita tidak sembahyang, ibadah kita kok tergantung antara langit dan bumi. Bangun kau pada itu karena pintu itu tutup. Bangun kau pada itu pintu anak kunci nak ado dewan mana anak kunci aku sembahyang karena cuma sembahyang kau lain maaf pahalo kita nantagan tuang salam logo amal ibadah kita nantagan tuang antara lagi jauh misalam logo bapak dan ibu insyaallah tapak pembuang tawih kate ditarimu oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Ikut tujuan yang utama daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Dijabui Nabi dan Malaikat Jibril di rumah Umiyani, dibawa ke Masjidil Haram di Makkah. Setelah itu dilapihan Nabi di Masjidil Haram di Makkah, nampak di Hamzah Juja'far. Nabi berjalan-jalan surat hari latang malam. Anak kecik Hamzah Juja'far kepada Nabi, hai Muhammad, wajahnya kau dikatakan gino di urang Arab negari Makkah. Allah jambara hari itu Muhammad. Allah jam 10 anu. Allah hampir hari jam 10 hai Muhammad. Engkau masih berjalan-jalan dua baru. Nah lalu kita lek dibawa Nabi Muhammad pun lalu di Hamzah Juja'far. Nabi lalu antara Hamzah Juja'far. Lantak kalau Hamzah Juja'far nan Nabi yang lihat di Malaikat Jibril balia dibawa kata lagu Zamzam. Tiba di telagu Zamzam bapak ibu disinang dibedah dadu Nabi, dibalah dadu Nabi mulai dari cakwa-cakwa, dari kerongkongan, dari tenggorokan. Disiko dibalah dadu Nabi bapak ibu. Ba'amako dari siko bana dibalah dadu Nabi. Ba'amako dari kerongkongan, dari tenggorokan kobana mulai dibarasihannya. Sebab bapak ibu, kerongkongan kita manusia ko iyo kete konyong. Barangkali sagadang ampu tangan duo, tapi kalau indah hati-hati kerongkongan kita manusia kau amuah lapang lo daripada kerongkongan kabau. Kok kabau bagai cina nanda ludeenya? Barangkali rumpui, batang pisang, daun sawi, palapah kambing. Barangkali itu nakalalu dek kabau tunyo. Tapi kalau kita manusia kok jo kabau-kabau tulanu. Sado lahir lalu nanti lalu nampai lalu nanasap lalu nanambal lalu nanasin lalu nanpate lalu kadang-kadang nan parah banget
aku mampu dari siku mana. Sebab Bapak Ibu, kerongkongan kita manusia ku mesti kita filter, mesti kita agak saringan. Anang kalalu kadalam paralu kita agak filter, kita agak saringan. Ko nang halal lalulah, nang haram stop. Baam aku begitu. Sebab Nabi dahulu dah pernah mengatakan di dalam hadisnya, anak kecil Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu lahmi nabata minal haram fannaru awla biha, seluruh darah daging yang berasal daripada dan haram maku naraku lah nan layak tampiknya. Itu makanya Bapak Ibu, anangka masuk ke dalam, anangka kita makan, yuk kita agak filter, kita agak saringan, kok nan halal lalulah, nan haram stop jemah. Nan haram kota bagi lo dua kok Pak Rebu. Aduh nan haram dek zat, aduh nan haram dek sebab. Kalau nan haram desa, barangkali tak para lubana kita kaji. Sebab kita adalah terhindar 100% barangkali. Atau contoh, gulai ular, dendeng babi. Lihat dong, dia bawa kini lain. Kalau ini ada buku buku ini lah, dong. Aduh, ini buku buku ini lah. Kalau ini ada lah, dong. Alhamdulillah, lata indah lah. Kok kakak naik bana, wak sang ini nanti haram kok, ha? Ayo haram di sebab kok, bantu ayo kanya. Aku contoh. Daun kunyit. Nampak doh hakikatmu daun kunyit ko halal, tapi dek sebab nyoba cilok, nang halal ko jadi haram. Aku nang dek sebab namue. Embo mang kamu sampai benar lagi ko ya? Nah jauh daun kunyit awal. Nampal yang menentang bana di kampung awak kau, antah kau di kumang kau kau tidak. Hayo tiba di musim durian. Tiba di musim durian tu anak kece. Oh kalau di sini kau kena biasa, Ustaz. Mungkin malian biasa. Apa lu ke kampung yang biasa malian? Enggak nih itu. Nyo lalu di jalan. Di palang urang. Pak CB. Jatuh durian. Kok tiba di ibu banala duduk pak. Awal lalu di jalan di palang urang. Jatuh durian. Tapi pulang Jawa kok tuh diam biar durian berdo. Dia 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 kok dibawa pulang. Kok masuk bawa orang punya bagar. Oh minta, aku minta uang yang kok. Ah yang kecewa. Te, ambo lali, ambo tadi lalu di jalan teang di dalam pala. Dan tuan durian c teang minta ambo durian c kok teang. Ah yang jawab dete kok tadi. Oh ambiaklah, tu yang cie tu meminta-minta lah, ambiaknya lah. Kok lain mode tu jawab eh, tandui halal. Tapi kalau tempang jawe, jadi bawa jual. Teh ambo tadi lalu di jalan tadi palaja, oh dia cie teh, minta lah mau dia cie cie teh ang, tu yang cie tu minta ambo kau teh ang, anak jawe dia teh kau tadi. Oh, ayo,
ambiak bodo. Kalau kita ambiak, kita bawa pulang. Apa lagi bahagia mereka yang punya duit itu tadi? Bangcek cek menang. Duit cek itu memiliki kelihatan menang. Aku mau di sini, salah mari nampu itu lah. Mode dulu daun kuningku tadi, walaupun diminta mana aja lah. Kadang-kadang kan kalau diminta EPCE, nyolamu di tapi uang lah. Antah bah aku lah, daun kuning ugam tu nak bayar rancang nampak ya. Lah ini permintaannya ke, akhir dia minta ini. Minta daun kuning sahalai. Yo, ambillah. Baralai mambiak. Tiko alai. Nancik yo lai alam na duran. Aran. Aku nak naram di sepak no man. Nandek sepak ko dan banyak kita nang kanai nabi haram. Nan padu hakikat yo tekan duwe. Teta luwe nama minum di lapau tuan. Kok disiko kan ada teta luwe dah. Kopi hitam yuk lagi teta suara. Tapi kok teta luwe nama sobok lah. Entah kok bulan bisuak. Nampak lo akibat yuk teta luwe tu halal. Tapi dek sebab nyosia kalah mambaye teta luwe. Sia kalah mambaye. Main domino di lapau tak? Sia kalah mambaye tetangwe. Tetangwe nan halal kau tadi jadi haram. Model lu pitih ibu. Nan padu hakikatnya pitih ku halal. Tapi di sebabnya nomor BT kedua. Masa ngangko kau disiko kan lagi nak jauh berenang kau segala itu nak disiko alhamdulillah iku mencari wajah aja ya kan bantuak ugang kamu suak sarungku di kasar doa amin ya rabbal alamin nyo masa ngangko nomor BT keluar ibu-ibu. Kalau menerima titih dari papa, kalau lagi biasa-biasa je, nak ada perubahan, tidak bertanya lewat nak kabar, umpamu, ibu pergi ke pasar, nan biasa ibu kai pergi ke pasar tu dia dia dapat titih 300 ribu. Kini ibu pergi ke pasarnya, dia lo dapat titih 300 ribu balik. Terima kasih banyak dia nak kama arai. Tapi kalau baru bah dari nang biasa. Ai wan cak ditanyuan. Umpamo ibu pai ke pasar. Nang biasa ibu pai ke pasar tu dia dia dapat pitih 300 ribu. Kini ibu pai lo ke pasar ya. Dia dia dapat pitih 3 juta. Ayo bertanya wanita itu. Nan biasoe bah atau bebo play dalam tanyaan indah. Indah ada bertanyaan atau indah ada kasih atau bertanyaan. Bah bebo kalau pensiun ya kasar kuat. Allah bangga do tak ganti ketika. Kali ada boleh kena. Namun namun doa banyak juga kuat. Bertanyaan itu. Anak kecil awak katanya di mana PPT kau bang? Bang, kau banyak apa PPT kau bang? Kau bang wak tuhan? Kadang-kadang wak katanya tu begam itu nak, dia begam itu. Allah, dia dia bang PPT, batanya tanya orang, begam itu. Banyak kadang-kadang kita begam kau bang. Anak kecil awak majawe. Yu nak sana mati awak dong bang. Kecil anak bang.
di mana PMPT sama anak ko ba na? Ah, nang kecik abang ko tadi majawe, menjawab, ano jelah kau? Nomor bete nan ampe ang kupatang kaluwah. Ah, nang kecik awak majawe, holy kaluwah bagi! Malam patang si bang, awak memimpi lo bang ya? Tuhan mimpi kau, kami mengajak bang uang. Kami mengajak bang uang, agar kami mimpi itu nak. Aku mode tu yang mendoh-mendoh kesandungan ini. Tuba ali ikut je bapak ni. Ditulak. Yo ditulak anda. Jangan dikandangan anak wadah piti haram kau bang. Balan tuan bila dapat piti kau suram. Kau indah ke pasangnya indah mula. Biarlah rencana ini pucuk paranci kalahkan rumah Tuhan. Biarlah indah mampiti pada orang jodoh haram. Lai taruh ngerti. Kamu boleh dibenak kaji. Kini ku bapak ibu lah aduh lo kaji keluar. Ugam tadengar dewa menyebik ya. Haram-haram sang ini ndak baal. Sial lah bu ya ustaz tuang kue pencerah makna menyebik ngerti. Haram-haram sang ini ndak baal. Yo nanda ketemu lo wak ino kemah. Itulah kabukuh lo wak kan. Kau baru satu kali bapak ibu, aduh, orang bertanya kau, kau kawan sama gadang bertanya kau, kau kawan sama sekolah dulu. Dek karena awak kau lah tuan ustaz, ayo kau, lo bertanya, anak kecil, tongku, kau di karya mantu ustaz, kau kan tuanku. Anak kecil, bertanya kau, tongku, iyo ngerti itu tongku, haram-haram sang ini, tak baah. Ayo, itu sih ngurut dah gak pernah. Anak kecil awak, udah muak udah. Nanti apa biarlah sang ini biarlah banyak. Nan pada haramnya samu, nyusamu tu najis. Buang aje gadang awak. Walaupun sagadang inci jagung kedua, najis dua. Sagadang jagung satu kue mah. Teman-teman tak sadar nanti jangan buat dia tu lah hari ini. Aku mau hari ini. Ayo tak mau tu dok. Anak kecil kau tak. Ani baca itu kau. Kau kawan sama gadang cerita kau. Kami di surau dok di musola. Bagadang. Balanjuang. Mengada baju sebut dia. Bagadang lo semua sambung apa? Ini bagadang apa itu? Kalau di rumah irama kan aku lihat dia lah. Di tangga hewa. Ayo di tangga hewa. Kalau nak dong bunuhnya bagadang aku lihat di rumah irama. Tapi bergadang itu boleh saja. Kalau ada artinya. Jadi rumah irama. Anak kecil kalau kami di surau di musola aku balanjuang bagadang. Baminta lebaring di rumah nangai, babau kau solah kasurau. Setelah itu babagi alat bumbu di lapau. Dekarno Ustad Garin adol tinggal di musola tu, babagi nak lawak pada masyak songgok. Babau lo kasurau. Setelah itu dibukai lawak nila di tapi kurang. Kalau lo tak suka kau tak solat. Lalu tiba disuruh di musola kasar doanya jadi masalah. Dan balik kau tadi lah di tanah. Nalau buat pada masyak nama bani tidak kosong kau tadi bagor yang ni. Nalau wanita nan dibongkai di tapi uang kau tadi babakal. Membeli ikan bakar ya kan? Satu lama sah nasi lama sah makan lau
kasaduanya babiat daun pisang. So palamah gandang tu nak berkari-kari enak bahaya anak dia disulau di dalam sholat bantah anak nasi kau tadi dia tidur pisang lah nan lawak nila nan babaka nan dibuka di tepi uang kau tadi bahaya anak dia nasi itu wahyo macam dia aja yuk makan wahyo di yuk wakinya. Nah, lawak bangga masyak nak bawa lini dan bawa sombok dan bawa goreng kata dia. Abang tak ada disuduhinya. Alah, kau mana lah masa kau mau makan kita lah bahagiannya. Jagoan Ustaz kau lihat dari nama. Bapak jagoan Ustaz kau tadi. Bapak tepuk pintu kamar Ustaz. Ustaz. Jago kita lah Ustaz. Makan kita lah Ustaz. Nasi lah masa. Jago lah Ustaz kau tadi. Ustaz kau jago. Basu gua halu dua dakek lawak pada masih anak sombong kau tadi nak sama lu makan di surahan ini pemuda dari kawan kita tadi lu di jalan ini cecek kau Ustaz nan nasi kau berasal dari bari nan halal kau Ustaz di rumah kan ya minta kau tadi nan lawak pada masih anak sombong kau goreng kau Ustaz halal kau Ustaz dilak tahu bapak dia tadi. Tapi kalau lawak nila nan bapak kamu Ustaz aku yo tabek sian nu nan bapak kamu Ustaz haram kau Ustaz nak makan gitu lagi ibu jelati Ustaz makan kalau lawak pada masih anak sombong kau indak tahan di Ustaz kau tadi ini nampak. Baku pie nak kalau lawan nila nama bapak aku tak gini ya. Aku nak kecik pemuda kecik kontrik. Ustaz, itu haram Ustaz. Anak kita Ustaz aku tadi. Ayah anak-anak sana yang nena. Kita tuh kalau si kona ada beka gini ya. Kan ikut kaji kau kambang. Iko nan dia malanya surang-surang. Komen domino ni lah komen kawan lah tau. Kau mata ruah bikin 100,000 juta. Ayo haram. Tapi kalau tahu sia kalah bayi tekan duit. Ada rasa gede nama amat sudah. Dima amu hati kabar sia bapak dan ibu. Disumbe juga tawih itu nan haram. Kok nyampang nan haram kau tadi masuk ke dalam. Ampasnya jadi najis. Sari pati makanan jadi darah. Darah menjadi daging. Di bawah bapak ibadah. Yusabana malih bapak-bapak ibu. Di bawah kepala bapak sudi yusabana barik. Melangkang kaki ke masjid ke surau ke musala. Yusabana barik. Gua sobat duit ke waktu gua sobat. Dia di dunia itu baru bapak ibu. Kok nyampanglah sampai ke akhirat nanti anak kecil Nabi fana Allah biha narahku dan layak tampil emah untuk itu bapak ibu yo paham ya tiba nalah kita jumpa karu nan haram dibelah dibedah dadu Nabi dimulai dari kerongkongan dari tenggorokan. Dibalah dadu Nabi ku dek malaikat Jibril dengan sebuah pisau nan sangat tajam pisau licie matonyo ampe mana pisau licie kalimat utaibah dibelah dadu Nabi ku dengan sebuah pisau dek malaikat Jibril diisarakan dengan tarunjuan Allah dibaca oleh malaikat Jibril la ilaha illallah ku pisau bapak ibu pisau yang sampai tajam pisau nyuci matu ampe mana pisau nyuci kalimat itu ibah mana matu nyuci ampe la ilaha illa Allah la kalimat syaitan ilaha kalimat tarikat
illa kalimat hakikat Allah kalimat ma'rifat. Masaan nanti kita menampik ke Bapak dan Ibu, insya Allah bisa lo mantalah membedah dadawa, bisa lo dibarasian hati Allah. Dibarasian hati Nabi, dicampaan dari hati Nabi itu namanya ala katu saudak. Anak ala katu saudak, ko Bapak dan Ibu, yaitunya tampe jontak bajontai setan kubilih sarang istana setan iblis di ala kata saudara peletaknya itu bana nang dicampakan di malaikat Jibril dari hati Nabi pakai dak barasi hati Nabi lah sudah dibarasi hati Nabi lah dikembalikan seperti samulo baru dijepit burak ke dalam surga. Burak tibo, yunanya lah Nabi katih burak. Nang burak jalan sakancang-kancangnya, sahinggonya Bapak Ibu. Mode itu jauhnya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jauhnya perjalanan Nabi. Nang bisa Nabi untuk baranti limo tampe enyo tunan kita baca tadi. Ah hikmahnya ku Bapak Ibu, limo tampe parantian Nabi sumbayang limo wakatu sehari dan semalam. Baranti wakatan campur lari murah nang Nabi baranti tetap limo. Baranti wakatan sibuk nyawa nang baranti kan lagi limo no. Aduh, nang baga buang ay. Kadang-kadang nang agak acok gak buang ay. Ayo tibu di sumber asar ay. Cahlay ka cahlay saban talay ka saban talay. Karajo tang buang sudah nala dulu. Saya dulu ini sedang bakarajo. Urang agak asar. Tangguak sanyini lain kita tahu yang benar-benar karajulah sudah ayilah jam setengah limo dicadya ayilah jam setengah limo wak sudah bakar rajo mandina lah cik lu lah sudah mandi bau dua kanala dulu lah sudah bau dua bau sumbayan asar saylo eje salam nan pertamu. Assalamualaikum warahmatullahi urang azan maghrib. Salam kedua dulu lagi. Anak kecil. Pas. Iyo pas lo. Pas masuk dalam kau jahannam kan. Anak kecil Al-Quran Bapak Ibu. Fawailul lil musawin. Fawailul lil musallin. Naraku well untuk orang sembahyang. Ayo pas pas masuk naraku well lah kok mah. Sembahyang tu naraku well untuk ugang dan sembahyang. Lah sembahyang lo mampu ka masuk naraku, naraku well tu. Tapi ugang dan sembahyang bang. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ugang nang dalam sembahyang nang baleha-leha, nang balalalalai, cak lain kacang lain, sabanta lain kasabanta lain. Kuna kumen untuk warna mode. Tumang tojo na sumayan kuna bisa kita lengahkan. Sasampi-sampi balai, anak rajo di laluan limo. Sasibuk-sibuk nyawa, limo wakatu sahari dan samalam. Lah sampai Nabi di Masjidil Haram, lah sumbayang Nabi di sinan baru tiba acara pun tuak miarat tiba jejakku dari langit cie perak cie ameh Nabi bapijak ka perak bagantung ka ameh tabang membuang sampai ka langit nangka tujuan langit nang tujuan inyo lalui banyak batamu jo Nabi Nabi Sidratul Muntaha tampe bae
paro nabi amo mairiakan sa inggo iko engkau ka ate seorang sajo hendak tamui Tuhan yang eso aku perintah tarimo sajo tawihlah nabi kehadarat Tuhan demo puluh wakatu Tuhan wajibkan diaco minta menjadi ringan limo wakatu siang dan malam lagi tarimo perintah sumbayang Nabi Muhammad sagiro pulang tibo di Makkah ailah siang cahayo matahari terang benderang dengan Nabi lah tiba di kota Mekah. Cahaya matahari lah terang benderang. Nabi lah sampai di kota Mekah. Berarti Isra Mi'raj kita lah sudah. Banyak maaf. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu